Utara. Pemirsa, pelaksanaan ujian nasional di sejumlah kecamatan di Asahan Sumatera Utara diwarnai jual beli kertas jawaban soal ujian nasional. Kertas jawaban soal ujian nasional dijual seharga Rp100 hingga Rp150.000 per satu mata pelajaran. Tidak diketahui pasti dari mana para siswa bisa memperoleh kertas jawaban soal-soal yang akan diujikan. Selain penjualan kertas ujian nasional, pelaksanaan ujian nasional di Kabupaten Asahan juga mengalami kecurangan. Sejumlah sekolah diduga memberi kertas jawaban kepada siswanya agar memenuhi tingkat kelulusan yang tinggi. Sementara itu, Koordinator Pengawas Ujian Nasional Sumatera Utara, Ibnu Hajar, membantah isu jual beli kertas jawaban ujian nasional di Asahan. Ibnu mengatakan jual beli kertas jawaban itu hanya isu yang dilontarkan untuk mengganggu pelaksanaan ujian nasional. Pemirsa, Anda bisa mengikuti berita-berita kami dalam Headline News di situs kami di metrotvnews.com. Headline News selanjutnya bisa Anda saksikan satu jam mendatang. Sampai jumpa.